Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini saya akan mencoba menggunakan fitur waypoint untuk melakukan pemetaan. Untuk melakukan pemetaan di area seputar sini ya, kita akan mencoba memetakan dengan menggunakan fitur waypoint yang ada di Mavic Mini. Ini kita menggunakan yang Lici ya, aplikasi Lici versinya, ntar saya cek versinya itu versi 4.19.0 beta. Oke, versinya itu ya teman-teman. Langsung kita akan membuka aplikasi Licinya untuk kita connect dengan armadanya. Oke. Nah, kita setelah kita konekkan dengan armadanya, kita posisikan ke PGPS ya. Kalau ini kan mode spot, ini mode tripod. Terakhir kita menggunakan PGPS. Kemudian kita akan setting yang pertama adalah lokasinya ya, lokasinya yang akan kita potret. Ini saya membuka peta dulu, kemudian perkiraan yang akan saya potret ya. Ini untuk target pertama adalah di sini. Dari sini langsung ke pertama sini, kemudian kita akan ke utara ya. Oke, areanya segitu dulu teman-teman. Untuk area terbangnya yang nggak usah banyak-banyak, ini nanti kita akan menggunakan fitur foto. Setelah kita setting ini, kemudian kita akan setting ketinggiannya ya. Bisa nggak ini setting ketinggiannya masing-masing ya. Dari yang pertama ini langsung kita set ke ketinggian 1. Oke, dari poin ini kita sudah setting semua ya, 80 meter ketinggiannya. Oke. Kemudian kita akan cek ya. Kita akan cek heading mode-nya for to wide next way, berarti dia mengarah ke mana namanya, mengarah ke titik-titik yang saya setting tadi. Kemudian patch modelnya default ya, kecepatannya 15 km per jam, sudah cukup ya. Ini perkiraan misi 1 km, ini baterai saya 78 ya, mudah-mudahan masih cukup 6 menit ya. Kemudian kita akan setting untuk kameranya. Setting kameranya ini untuk foto size nya seperti itu, kemudian mode capture nya kemudian kita setting interval 2 detik. Untuk foto call nya kita bikin tak terbatas. Oke. Kemudian kita akan setting arah kameranya ke bawah. Oke. Full ke bawah ya. Arah kameranya kemudian ke depan. Depan, kemudian kita akan arahkan ke bawah untuk memfoto pada bagian bawah. Nah.
Setelah itu kita akan start langsung ya. Jadi dengan peta ini sudah siap ya. Nanti dari titik awal ini langsung ke depan ya. Ke depan arahnya sana nanti. Arahnya sana. Dari ini nanti ke sana, langsung ke kanan ke sana ya. Jadi ke arah sana untuk ke kanannya. Oke, langsung saja akan kita coba ya misi ini. Kita sudah set di ketinggian 80 meter. Oke, langsung dari titik ini langsung kita pencet yang playnya ini. Kita cek waypointnya, total distance, total time. Oke, kita go. Oh, flag-nya belum kita setting. Oke, saya ulang lagi. Nah, saya paskan dulu. Kita ulang lagi. Kita play. Go. Oke, kita start untuk fotonya. Baterai 65%. Untuk baterainya masih 64%. Ini sudah berjalan ya misinya ya. Sudah berjalan, kita tunggu saja sampai selesai. Sambil kita mengecek dari baterai ya, kemudian ketinggian. Maaf, ini lupa, belum saya turunkan untuk kameranya. Ini saya turunkan sampai pol dulu ya. Nah, ini biar dapat gambarnya. Oke, sudah maksimal. Ini kecepatannya sekitar berapa nih, 5 km 67. Ini masih berjalan sesuai jalurnya nih, titik ketiga. Kemudian kita lanjut lagi. Titik keempat. Ini kita menuju titik keempat. Masih 59%. Menuju titik keempat, kemudian mudah-mudahan fotonya berhasil ya untuk pengambilannya. Kemudian ini mau ke titik kelima. Titik kelima masih menggunakan jalur yang sama, kecepatannya masih sama. Kemudian mau menuju ke jalur keenam atau titik keenam. Waktunya masih berjalan, untuk baterai sekitar 56%. Ini misinya hanya sekitar 1 km ya, 1,3 km. Ya. Ini sebenarnya hanya gambaran kecil ya teman-teman. Jadi gambaran kecil bagaimana menggunakan Mavic Mini untuk pemetaan. Jadi kamera saya hadapkan ke bawah full ya, kemudian pengambilan foto dengan menggunakan interval 2 detik sekali. Tapi hasilnya saya belum tahu, nanti mudah-mudahan berhasil ya. Untuk hasilnya ini ke titik 7 sekarang teman-teman, masih ke titik 7. Ini mohon maaf ada pas sedikit apa gangguan noise ya nih anak-anak, karena dia sambil bermain, tapi enggak masalah. Ini menuju ke titik 8. Masih berjalan ya, titik 8. Armada masih terlihat. Karena saya memang sengaja untuk tidak terlalu jauh ya. Pengambilan gambarnya tidak terlalu jauh. Karena hanya untuk uji coba. Nanti kalau misalnya ini berhasil, berarti kita akan bisa mencoba lebih jauh lagi mungkin dengan memperkirakan
kondisi baterai tentunya, kemudian juga kondisi alam dan tentunya kemampuan, ya kemampuan Mavic Mini-nya seperti apa kita sudah tahu ya. Ini masih ada 1, 2, 3, masih ada 3 titik ya teman-teman. Masih ada 3 titik ini, untuk lokasinya masih tepat semua, untuk jalurnya juga aman ya. Ini masih aman. Ini masih 49%. Ini mudah-mudahan pas di titik ke 12 ini, mudah-mudahan untuk baterainya masih bisa untuk pulang. Ini sekitar jaraknya dari mana, jarak dari titik 12 ke sini tidak terlalu jauh gitu. Ini masih di titik 10. Masih di titik 10. Ini menuju ke titik 12. Masih aman ya. Jadi saya masih bisa memantau dari misi ini. Ini tinggal satu titik, baterainya masih 45%. Nanti mudah-mudahan bisa langsung balik. Ini setelah di titik 12, ini kan tadi misinya adalah kembali ke tempat semula. Ini jarak dari saya sekitar 220. Nah, ini langsung dia akan go home ya. Go home dengan ketinggian tadi saya setting berapa, 80-an. Jadi ini berarti dia pas ya, dari titik ini, titik go to home-nya pas ini. Kebetulan pas sekali dengan tinggi RTH-nya ketinggian 80 meter. Dan ini untuk misinya juga kebetulan saya setting per titik ketinggiannya adalah 80 meter. Ini sudah sampai di atas ini teman-teman. Untuk armadanya sudah balik ya. Nah, ini dia langsung turun untuk titik kembali ya. Ini nampaknya untuk keakurannya kita cek ya, sambil saya melihat untuk keamanan. Nanti kalau ada pergeseran kita amankan ya. Ini tidak saya ubah-ubah ya, dari sini saya tidak memainkan spek. Ini sepertinya aman ya untuk titiknya. Ada pergeseran sekitar 2 meteran tapi tidak apa-apa. Yang jelas lokasi saya yang saya pakai ini masih aman. Jadi di sana masih aman untuk penggunaan. Jadi, nah ini oke, misinya selesai teman-teman. Nanti kita tinggal periksa apakah hasil dari fotonya juga berhasil. Oke, misinya sudah selesai. Oke teman-teman semua, mungkin ini yang bisa saya cobakan untuk mencoba misi dengan menggunakan Mavic Air ya. Mavic Mini ya. Ini Mavic Mini. Coba Mas Adhan dibawa sini. Jadi ini kita memakai Mavic Mini. Ini landasannya juga punya anak-anak. Ini kita pakai Mavic Mini menggunakan aplikasi Lici untuk digunakan pemetaan ya. Ini bisa digunakan untuk pemetaan mungkin skala kecil ya. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan sharing saya bermanfaat dan bisa dipraktikkan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan mengolah hasil dari pengambilan gambar tadi ya. Ini kita mendapatkan sekitar 180 gambar di sini. Nanti akan kita olah dan kita gunakan untuk membuat peta. Langsung saja kita buka aplikasi Agisoft Photoscan ya. Langsung kita buka dari workflow, kemudian kita add foto, kemudian kita blok untuk foto yang sudah jadi tadi ya. Sudah kita ambil. Otomatis dia akan masuk di sini. Kemudian ini tampilan foto, ini
artinya titik-titik koordinat akan bisa tampilnya dari di ini ya. Nah ini kemudian kita tidak akan menggunakan semua ini yang samping ini yang tadi permulaan pengambilan foto akan kita hilangkan dengan cara kita select di sini. Kemudian kita hapus ini daftar foto yang terselect, kemudian kita hapus di sini. Ini masih ada lagi, kita select lagi, kita hapus lagi. Sehingga yang ada di sini hanya foto-foto yang akan kita gunakan ya. Ini foto yang akan kita gunakan nanti sebanyak seperti ini. Oke, setelah ini kita akan melihat tampilannya ya nanti ya. Sebelumnya kita melalui workflow, kemudian kita klik Allegiant Photo dulu. Kemudian ini saya atur ke medium akurasinya ya, biar gambarnya lumayan. Kemudian ini kita atur ke generic, ini hanya untuk simulasi ya teman-teman. Kemudian ini biarkan saja, kemudian kita oke, kita tunggu sampai selesai prosesnya.